berrandalan anu taumpang motor Norman ngaharingheng kena masyarakat untukna dicerakku unit Reskrim Polsek Palarrang Kabupaten Bandung Barat selakonan lampanaeta pelaku Mambawa beddog jeung celurit pikir ngarogahala korban itu berrandalan T konvoin yangangan sessaran anu korbana lahharna anu Ker nalongkrong di sisi jalan. Unit Reskrim Polsek Padalarang antukna nyerek berandalan anu narumpak motor anu remen ngahariwang ke masyarakat di Sabuderen Kabupaten Bandung Barat. Eta berandalan motor anu dalapanan teh karera masih rumaja. Samemeh ngalakonan lampah na eta berandalan anu narumpak motor teh remen ngonsumsi inuman anu ngandung alkohol. Satu lina eta berandalan teh konvoi neangan sasaran. Ilaharna korbana teh warga nuker ngalongkrong di sisi jalan. Korban anu keur nalongkrong di sisi jalan diancem make pakarang anumang rupa bedog jeng celurit sangkan masrahkeun hpna. Samalah eta pelaku teh henteu asa-asa ngaroga korban upama korban na ngalawan. Ada segerombolan pemuda yang naik motor sebanyak 10 orang menghampiri anak-anak eh, yang lagi nongkrong di pinggir jalan ya. Tepatnya di Jalan Raya Batu Jajar. Kemudian anak tersebut memakai trogos, mengancam kepada anak itu untuk meminta rokok. Setelah dikasih rokok, mereka malah mengancukan celurit dan menyabet salah satu korban. Setelah itu mereka mengambil HP yang dipegang oleh korban sebanyak tiga buah. Lianti ngamankan pelaku anu dalapanan, pihak polisi nyita sawatara barang bukti anu rupa motor lima unit, bedug, celurit, serta HP milik korban. Kukituna minangka tanggung jawab karena laku lampahna, sakumna pelaku diancam hukuman selapan tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV